Usai digelarnya Festival Agus Salim beberapa waktu lalu, ini kawasan Agus Salim atau Malioboro-nya Pekanbaru tersebut, Cik Tuan dan Puan, makin dikenal oleh masyarakat Kota Pekanbaru ini sebagai pusat jajanan kuliner. Nah, Wali Kota Pekanbaru ya juga mengatakan, Cik Tuan dan Puan, ini sambil berjalan ini akan terus melakukan pembenahan. Iya, betul. Kota baru nih, Puan Mayang. Iya. Seperti apa kabarnya tuh? Moh, kita tengok. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, menyebutkan usai digelar Festival Agus Salim beberapa waktu lalu, kawasan Agus Salim atau Malioboro Pekanbaru tersebut makin dikenal masyarakat Kota Pekanbaru sebagai pusat jajanan kuliner di tengah kota. Ingot mengaku meski di sana-sini masih terdapat banyak kekurangan, namun Pemko Pekanbaru sambil berjalan akan terus melakukan pembenahan. Pada bulan Ramadan ini pun, Ingot menyebut sudah banyak pedagang yang berjualan takjil di kawasan tersebut. Festival Agus Salim itu artinya kita melaunching Agus Salim itu menjadi kawasan kepariwisataan. Ini kan karena bertepatan sudah mulai Ramadan, sekarang kita sudah berjalan dan sambil mungkin melakukan pengembangan-pengembangan. Keberadaan kawasan Agus Salim sendiri dirancang memiliki tiga zona waktu, yaitu zona pasar pagi bagi pedagang yang akan menjual sayur, zona lalu lintas dan pedestrian, serta zona pusat kuliner dan wisata malam. Priska dan Hendra Putra melaporkan.